Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi menyaksikan perlawanan Liga Super Minggu ke-19 membabitkan Selangor dan Melaka United. Kedua pasukan kini berada di tangga ke-8 dan ke-9 Liga Super. Sudah pasti mahu memperbaiki kedudukan mereka menjelang penghujung saingan Liga. Tanda simbolik sebelum sepak mula, penghormatan kepada penaja rasmi Liga Malaysia, kepada Bos Malaysia iaitu Saudari Nur Ziha Mat Nor, yang bertugas di Operasi Negeri Ibu Pejabat Pusat Mel Nasional Shah Alam, diberikan penghormatan untuk membawa bola untuk diserahkan kepada pengadil untuk meneruskan perjuangan dalam perlawanan malam ini. Mukhairi Ajmal akan mengambil sepakan penjuru ini. Mukhairi Fapos, satu tanukan. Sepakan penjuru sekali lagi. Tanukan dari Kayon dihalang oleh pertahanan Melaka. Serangan-serangan Selangor kita dapat lihat banyak terarah di sebelah kanan. Terus di Tengong dan juga Quentin. Tengong, satu antara lintang, mungkin ini jaringan pertama. Dan akhirnya Nur Hakim Hassan memecahkan penantian yang ditunggu-tunggu oleh peminat Selangor dengan satu tandukan tajam yang sempurna di sebelah kiri pintu gol Melaka. Berkema di Stadium MPJ meraihkan jaringan sulung dari Nur Hakim Hassan. Tertewas akhirnya Nur Azlan Razali. Cuba dicari oleh Syukri. Dengan cuaca hujan semakin lebat di Stadium MPJ, Syukri membuat satu cubaan terus. Hampir-hampir memerangkap Sam Somerville. Itu percubaan terbaik dimiliki Melaka. Secara tiba-tiba Melaka mendapat tonik. Yang Melaka bijak buat satu serangan balas. Tetapi Mukhairi, peluang untuk Selangor, satu cubaan terus. Dan gol! Secara tiba-tiba Mukhairi yang langsung tidak dicabar membuat satu rempatan padu bagaikan peluru menembusi gawang Melaka. Satu jaringan yang cukup menarik, cukup sempurna untuk Mukhairi. Membuktikan dia ada bintang dalam pembikinan untuk Selangor. Mukhairi kepada Quentin Chen. Quentin Chen cuba buat satu cubaan. Tetapi Kain yang berada di situ pula cuba membuat satu tandukan, tetapi bola tersebut keluar. Kemana Serandina Asri? Semula kepada Alif Haikal. Brandon Gunn kepada Kayon sekarang ini. Kayon hanya membuat satu sepakan yang menggunakan teknik yang hampir-hampir saja mengejutkan Nur Azlan Razali. Mukhairi kepada Alif Haikal. Alif, satu antara lintang yang mungkin membuka ruang kepada Brandon Gunn. Brandon Gunn memastikan kedudukan 3-0 untuk Selangor di Stadium PJ. Satu kesempatan yang seharusnya tidak boleh dilepaskan begitu saja. Semakin gembira penyokong-penyokong Selangor yang hadir. Jaringan ketiga oleh Selangor dan juga Brandon Gunn. Oh, jelas satu tindakan yang tidak profesional sepatutnya dilakukan oleh Wan Zainul Nizam. Ia menyiku dari belakang kepala tanah-tanah pendek yang cukup baik. Sekali Daniel Asri, tandukan untuk Brandon Gunn. Brandon Gunn meletakkan Selangor 4-0 di hadapan. Kredit harus diberikan pada Daniel Asri yang berjaya membuat satu umpanan yang cukup baik dari sebelah kanan. Berjaya menemui Brandon Gunn. Cantik satu dami. Alif Haikal ada dijatuhkan. Jelas pakai penalti. Tackle lewat dari Wan Amirul Afiq. Ambil oleh Kayon. Bagaimana Kayon? Berjaya ditampan oleh Nur Azlan tetapi tidak cukup untuk menghalang. Dan pengadil akhirnya meniupkan whistle panjang untuk memberikan kemenangan kepada Selangor 5-0 dengan Brandon Gunn
menjadi antara watak penting malam ini dengan dua jaringan.